pasti yang premiumnya paling maksimum sekitar 20-25% maksimum. Karena mereka lebih banyak didominasi oleh tipe-tipe Agya, Avanza, Calya. Betul. Kalau di kita di cabang Alam Sutra sama di BSD itu pasti akan 40%. 40%. Bahkan BSD situ itu kurang lebih bisa 50%. Iya. Seperti itu sih. Kita ngomong londongan total premiumnya ya, premiumnya. Iya. Berapa jualannya, Kak? Dari 40% itu kalau di cabang kita kalau cabang Alam Sutra kita rata-rata jualannya ini sekitar 87 average. 87 ya. Iya. Dan 40%-nya premium. Iya. Kalau misalnya cabang BSD City kalau nggak salah sih rata-rata jualannya sekitar 98 beda-beda tipis lah ya. Iya. Dan dia komposisinya bisa lebih besar lagi untuk yang premium modelnya. Tapi rencananya mobil ini memang untuk BSD sama di Alam Sutra rencananya ya. Sebenarnya kita metodenya adalah kita pilih nanti cabang-cabang yang memang paling banyak. Iya, contohnya ini kan. Ini contohnya di sini. Ada berapa target nanti rencananya untuk sementara dua dulu. Sementara di tahun ini kita karena kita mau mereview lagi kira-kira seperti apa. Tahun 2 ya. Nah, ini 2. Tapi belum jalan kan, Pak ya? Ini belum. Kapan jadi akhir Pak? Mungkin sekitar 2 sebulan lagi. Sebulan depan ya. Oke. Oh, dalamnya belum jadi nih, Pak ya. Dalamnya. Jadi sebenarnya nggak ada isinya, belum? Nggak ada isi dalamnya. Nomor isinya. Kan kita pesan isinya itu, apa isinya kan harus dibongkar semua. Karoseri. Tapi dia ini memang tambahannya memang ada layanan cuci. Iya. Pakai pom tadi, busa, iya, tanpa air tadi ya. Kemudian, itu juga kita siapin minum segala ya. Siapin minum, siapin buat ya buat bahan bacaan. Di rumah kok? Sebenarnya mirip seperti itu, Pak. Tapi mungkin saya nggak tahu ya pengguna yang utamanya apakah customer. Tapi sebenarnya bisa, ya kita